Semoga Azam dan kita semua, termasuk hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih off. Akhirnya semua orang harus mengalami apa yang pernah dikhawatirkan. Hidup dengan baik pasti ada cobaannya. Kita terima aja. Allah maunya gitu. Mau kemana bang? Disuruh pulang ya sama Kaifah? Enggak. Dari Pak RW, katanya ada warga yang... Halo kak, sabar bentar kenapa sih? Oke, makasih. Udah beres. Saya nggak nyalain Azam. Zaman sekarang ini antara yang hak dan yang batil memang bercampur aduk. Atau sengaja dicampur adukan. Terus, bagaimana cara kita mengenali itu semua, Fer? Ya harus dipelajari. Nggak ada alasan untuk jadi muslim yang bodoh dan cuek. Dari mana uang kau itu, Din? Teman gua. Siapa? Gak kenal lo. Ya kenalin lah. What for? Ya siapa tahu kawan kau itu bisa menjadi langganan Bekamawa. Dia anti sama pengobatan alternatif, Rul. Din, Bekam itu bukan alternatif, Din. Karena pengobatan itu disunahkan oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah adalah juklak untuk hidup yang utama. Bukan alternatif. Iya, iya. Anak lu pada sehat, Rul? Ya, alhamdulillah sehat, Din. Terharu gue dengernya. Uang 75 juta itu tak sedikit, Din. Amat sangat besar, Rul. Teman kau itu pasti akan menuntut pertanggungjawaban kau, Din. Bagaimana kau mengembalikannya? Ya diantar ke alamat rumahnya. Ya kau jangan belagak bodoh lah. Gua akan minta pengertian temen gua. Dia orangnya baik, Rul. Nggak rewel. Lu jangan khawatir. Kau perlu awak bicara sama dia? Gak usah, makasih. Ya biasanya kau butuh mulut awak. Kali ini enggak. Den. Rul. Kita ini sekarang berada di bawah langit Allah, Den. Yoi. Tak tampak sama kau singgasana Allah, Den. Enggak. Rabun jauh kali gua. Baiklah. Kita tidak melihat Allah. Tapi Allah melihat kita, Den. Itulah kelebihan Allah, Rul. Itu sifat Allah yang maha melihat, Din. Bukan kelebihan.
Seolah Allah itu punya kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Sorry. Allah juga melihat apa yang kau sembunyikan, Den. Jadi tak perlulah kita tutup-tutupi. Gue setuju, Sro. 75 juta itu uang dari mana, Den? Hah? Astaghfirullahaladzim. Pertanyaannya ke situ lagi. Sampai kau menjawab dengan jujur. Lu udah kayak polisi Hitler, tau gak, Sro? Pertanyaannya ke situ lagi. Sampai orangnya kelenger. Lu istighfar, Sro. Interogasi oleh malaikat itu lebih keras lagi, Din. Tak sekeras awak. Lagi pula, awak bukan keturunan malaikat. Emang gua bohong? Kau tidak menjawab dengan terus terang. Lu gak percaya sama gua, Sro? Terlalu banyak yang kau hindari sehingga awak harus curiga, Din. Kita rebahan aja yuk. Ngobrolnya biar rileks. Ya, gak masalah. Kebenaran harus dikejar dalam kondisi apapun. Din. Sral. Dari mana uang itu? Temen gua. Siapa? Astagfirullah. Sepertinya awak pernah mendengar nama itu. Gua juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau baik-baik aja kan di rumah? Iya. Kamu? Masih tetap nyayangi kamu dalam keadaan apapun. Kamu baik-baik di rumah ya? Aku dalam pertolongan Allah. Aku akan tidur tanpa mimpi. Sampai kamu benar-benar datang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini menghantarku sampai di titik ini. Perjalanan panjang tanpa jarak. Lintasan detik tanpa waktu. Pijakan bebas yang tanpa ruang. Melepasku dari kebebasan menjadi kepasrahan. Kepasrahan rembulan terhadap malam. Bintang-bintang pada penantiannya. Dan kepasrahan manusia pada Tuhannya. Aku butuh tidur, sekedar bersandar pada mimpi,
dan kembali menghargai saat-saat terjaga yang terabaikan. Ampuni hamba, wahai Allah. Malam-malam tetaplah sebagai naungan kekuasaan-Mu. Izinkan aku tidur di dalamnya. Ditinggalin sih. Kita kan udah janjian ke sononya siang. Ada apa nih, Be? Ada apa, ada apa? Laga lu. Kalau ngomong jangan kayak sama maling. Gua mau buru-buru ketemu Haji Royani, mumpung memorinya belum habis. Kalau dia udah habis, jangan lagi duit lu. Sama namanya sendiri aja dia bisa lupa. Ngerti enggak lu? Iya, iya. Uangnya langsung bawa pulang. Gua bakar. Be, halo, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Roy. Apip ini. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bang? Sehat? Alhamdulillah, baik. Pipi, Bang. Hapipi. Hapipi. Iya. Vi, gue yakin banget yang membeli tanah gue ini Pak Haji Jalal. Tapi Pak Haji Jalal nggak merasa beli tanah dari ente, Bang. Saya udah tanya langsung ke dia. Aneh. Terus gue mesti balikin ke siapa dong duitnya? Ya ke pembeli yang asli, Bang. Si Udin itu. Udin lagi, Udin lagi. Masa saya bohong sih, Bang? Gue percaya sama Lofi. Tapi gue juga yakin sama diri gue. Gue yakin banget. Yang membeli tanah gue ini Pak Haji Jalal. Masalahnya Pak Haji Jalal sendiri ngebantah, Bang. Yakin Abang nggak salah ingat? Yakin. Kalau ketemu Abang bisa kenalin mukanya? Insya Allah bisa. Gue kan udah lama kenal dia, Vi. Dari zaman gue kecil. Toh salah lagi. Abang tuh pendatang di sini. Abang datang dari Batak kemari, udah tamat SMA. Saya ingat itu. Oh iya. Jadi, gue bukan orang Betawi. Ente Batak, Bang. Nama asli ente Nasir Tarigan. Orang-orang nyebut Abang Bang Royani sebab Abang ngefan berat ame penyanyi yang namanya Ida Royani. Oh iya, astagfirullahaladzim. Bang, jangan buang waktu. Bagaimana kalau Abang temuin Pak Haji Jalal? Eh, dia masih kenal gue nggak? Iya. Kelakuan, kelakuan, Bang. Perak. Ha, 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 ha,
Kenapa? Pasti masih pada heran kok saya bisa menang. Udah deh, jangan ngomongin itu mulu. Urusan proyek kita gimana? Wah, enggak. Nanti saya dikhianati lagi sama sampean berdua. Bikin gak enak makan nih orang. Orang kalau lagi di atas angin jangan dilawan, Pak. Kita tungguin aja jatuhnya. Mulai ada perlawanan. Hoi. Jadwal makmum jaga ya? Iya, Pak RW. Nggak sholat, Pak. Belum azan, Ma. Berangkat sekarang. Ntar nyampe musola azan, Pak. Sebentar, Ma. Masih rapat. Bisa ditinggal. Banyak yang mesti diberesin, Bu. Bisa ditinggal. Kalau begitu, kita sholat aja yuk. Kan lebih bagus di awal waktu. Cari muka. Pedes gombal. Papa dan komplotan udah memberlakukan giliran makmum jaga untuk sholat berjamaah di musola. Papa sendiri gak berangkat? Jadwal papa besok, Ma. Kenapa gak sekarang? Sekarang takut penuh, Bu. Kenapa nggak sekarang? Kita lihat dulu yuk. Siapa tahu masih ada tempat kosong. Hei, mau diteriakin maling? Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Silakan Mas Rai. Tafadhol, sampean saja, Mas. Udah, Mas Roy aja. Kan bacaannya lebih fasih. Loh, yang sudah jadi siapa? Kan sampean bertiga. Antum lebih fasih, Mas. Salah satu syarat menjadi imam. Masa sampean enggak fasih? Bohong, ah. Kalau ada yang lebih fasih kan lebih baik, Mas. Disuruh mimpi sholat ini pada susah sih. Kan biasanya juga ente, Mas Roy, yang mimpin. Kalau sudah ada yang haji, saya jadi makmum saja, Mas. Nggak enak. Oh, sampean ae lah. Enggak, sampean aja. Eh, Pen, kok lu ngedorong gue? Eh, itu didorong. Astagfirullahaladzim. Istighfar semuanya, istighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tafadhol.
Akbar. Bang Royani, apa kabar? Udah lama banget gak ketemu. Bukan dia yang beli tanah gue, Vi. Bukan dia. Ini siapa? Nah, ini yang namanya Pak Jalal, Haji Ahmad Jalaluddin. Emang yang bisa dan biasa beli tanah tuh saya. Tapi yang beli tanah ente itu orang lain lagi, Bang. Itu si Udin. Saya yakin. Bukan Udin. Bukan juga orang yang ini, Pi. Sebetulnya yang ada di ingetan ente itu siapa sih, Bang? Astagfirullah. Pak Sutio disita oleh KPK. Itulah abis kita, Mas. Abis. Apalagi setelah pembayaran-pembayaran yang seharusnya Mas Azam bisa tunda. Mas Azam sih terlalu baik sebagai pengusaha. Semuanya sudah dibayarkan. Mantap. Tante. Tante tahu nggak, perusahaan kita ini sudah seperti sungai di musim kemarau, nyaris kering. Tapi sebenarnya masih ada lembab-lembabnya sih, sedikit tapi tante. Kalau gitu, masalahnya di mana? Ya sekarang kita hanya mampu menerbitkan buku-buku saku. Mudah-mudahan aja ada buku kumpulan doa yang terjual lebih dari 100.000 eksemplar lah minimal. Tante yakin, kalian pasti bisa mengatasinya. Ya, mungkin emang seperti itulah kondisi kita yang sebenarnya. Tapi kamu memang nggak tahu menahu tentang Pak Setio itu, kan? Yang Azam tahu, dia bisnisnya batubara, sawit. Orangnya baik. Berapa kali Azam sholat bareng sama dia? Nah, itu tuh. Heli bingung deh, kenapa sih banyak orang Islam yang terlibat kasus korupsi? Amit-amit ya, Bang Baik. Ya itu karena kita mayoritas aja. Makanya jadi kelihatan banyak. Tapi kalau di negara lain, ya lain lagi angkanya. Heli bingung deh, Mas Azam yang punya perusahaan kenapa jadi Heli yang ikutan stres ya? Iya ya, kenapa gitu ya? Iya, gak tahu juga sih. Mungkin karena Heli merasa terlibat kali ya, terlibat dalam penerbitan buku-buku yang bermanfaat. Keren aja gitu. Kesulitan itu, apakah sampai harus memphk karyawan? Belum, Ma. Jangan sampai. Beban kita lagi berat, Zang. Mungkin nanti kalau semuanya udah stabil, mereka bisa balik lagi. Saya senang menerima tantangan dari Allah. Saya senang menjadi penyalur rezeki untuk mereka.
Dan saya senang mendengar doa-doa mereka yang tergantung pada bisnis kita. Cakep. Tante? Iya? Ngomong-ngomong, Tante punya makanan nggak? Heli lapar banget. Ada. Banyak loh. Ayo, kita pada makan dulu. Dalam masa-masa stres seperti ini, di meja hanya ada makanan yang enak-enak. Mantap. Ayo kita makan dulu. Ayo. Yuk. Zam? Ya. Sebentar. Aku mau melamun semenit dua menit dulu. Ngelamunin aku kan? Pasti. Main kelihatan bohongnya. Haruskah aku lakukan? Tapi aku tahu dia khawatir. Harus begini lagi sih. Sakit tahu. Aku juga gak ngarepin kok. Kamu pingsan waktu diinterogasi KPK. Kualat sama gue. Tahu? Kamu dikasih makan nggak di sana? Atau cuma ditanya-tanya doang? Enak banget, Bunda. Enggak, Bunda. Aku pakai tangan aja. Misalnya gitu. Enggak. Iya. Asapnya apa sih, Bunda? Iya, itu kan. Di dalamnya situ ada... Jika
aku nggak nangis kok. Aku nggak khawatir. Aku baik-baik aja. Aku akan baik-baik aja. Aku punya Allah yang akan selalu menghiburku. Kau masih di hatiku. Kau masih di hatiku. Ya Allah. Cabut dong perasaan ini. Kalimah capek. Lagi sedih-sedihan ya? Jangan pernah tanya kenapa Allah ngasih kita nasib begini, begini, atau begini. Allah punya kehendak, nggak bisa diganggu-gugat. Tanya aja gimana cara menghadapinya. Kamu tahu gimana cara menghadapi kesedihan kamu? Pakai nangis. Kalau kita galau, bersujudlah kepada Allah. Air mata itu sekedar bahasa, bukan jalan keluar. Kenapa Allah menanamkan perasaan ini? Allah menanamkan yang terbaik dalam hati hamba yang baik. Allah nggak akan biarkan hatimu gersang ditumbuhi semak belukar. Kecantikan Kalila omong kosong doang. Gak ada tuh yang tertarik. Jangan suka merendah, gak pada tempatnya. Para lelaki butuh persiapan yang matang dan lama buat memberanikan diri ngedeketin lu. Kombal ah. Itu perempuan istimewa. Gak semua laki-laki merasa layak jadi pendamping lu. Sebagian dari mereka harus menunggu jadi dewa baru berani ngedeketin lo. Oke lah Om, Kalila hargai usaha Om untuk menghibur Kalila. Nikmati apa yang ada, hidup adalah anugerah. Alhamdulillah, makan malamnya enak banget. Ya, Heli merasa tersanjung dan harus pulang sendiri. Makanya Heli, cepet cari suami dong. Doain aja. Insyaallah. Sebenarnya ada yang mau Heli sampaikan, terutama buat Mas Azam dan Mbak Aya. Silakan Heli. Heli terlanjur mencintai perusahaan ini. Dan Heli tidak akan membiarkan perusahaan ini terkapar menunggu pertolongan. Terus apa yang mau kamu lakukan? Rencananya sih, Heli mau menawarkan investasi dari keluarga Heli. Jumlahnya sebesar apa yang pernah Pak Setio berikan pada perusahaan kita. Hmm.
Ya nggak mesti dijawab sekarang sih, karena Heli juga mesti pulang. Ayo, tante antar ke depannya. Iya tante. Mas Azam, Mbak Aya, terima kasih makan malamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana menurut kamu? Ya, ingat aja kata-kata kamu kemarin, bahwa kamu lebih baik tenggelam dan mencari tangan penolong siapa, di mana itu adalah tangan aku. Saya setia sama kamu.